Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Saya beri contoh al-masjidil haram, masjidil haram, masjid al-haram. Adanya di mana? Di Mekah, ya? Masjidil haram, adanya di Mekah. Tapi kalau anda ke Mekah, umrah atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum segera disegerakan insyaAllah, ya? Dengan ikhtiarnya. Nanti, kalau anda kemudian ke Masjidil Haram, lalu anda tinggal di hotel-hotel sekitaran Masjidil Haram, maka jarang anda temukan kalimat Masjidil Haram. Yang anda temukan di lift, di tembok dituliskan, tulisannya cuma satu, Al-Haram. Masjidnya tidak ada. Ya. Jadi kalau anda misalnya naik angkot, ya, anda tinggal misalnya di Syari Mansur, tinggal di Misfalah, pengen ke Masjidil Haram, jangan harap kemudian tukang angkot yang mengatakan, Masjidil Haram, Masjidil Haram, tidak. Dia akan katakan, haram, 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 haram. Ah, ini penting saya sampaikan supaya tidak salah tafsir. Haram, 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 tidak halal, halal, bukan. Ya, jadi kalau yang dimaksud al-haram, 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 maksudnya masjid al-haram. Ketika disebutkan bagian keduanya, maka yang pertamanya tetap ikut dalam hukumnya. Jelas? Jadi nanti saya infokan dari sekarang, kalau anda nanti ke Madinah, ke Mekah, menemukan kata al-haram, al-haram, maksudnya bukan haram dalam hukum fikih, maksudnya masjid al-haram. Mau naik lift, ada tulisan haram, al-haram, astagfirullah. Ada lift haram di Mekah. Terus pilih naik tangga. Anda yang kurang pengetahuan, bukan liftnya yang salah. Jelas ya?